Jadi nak matlah itu aku rasa dipaksa. Tapi aku pun nompo, wong bodoh selasa pun nompo. Tapi aja berdasar anu tarap, berdasar hisab kita memang tidak. Karena kalau terpaut satu hari, dua hari itu masih sah dari Imam Nawawi. Logikanya begini, tak warai. Maksudnya rai sholat tak paksa iso. Nah aku sebarat isoanan itu. Ya saya gitu nopo, sesuatu gitu nopo. Wali mesti di orang pegawai negeri. Jadi pokoknya dinin rokok besuar tu mesti. Orang isoh matematika kita kau ni mungkar nakir. Mau santri di sini model kamu. Matematika orang isoh jadi ada tipi tak kau ni mungkar. Mungkar nakir kontak kau matematika. Ya saya gitu nopo. Senin bulan ya bu. Ramadan ya, tak contoh Ramadan paling populer kan. Misalnya Ramadan itu dino Ahad. Iku cek tanggal 29. Terus mendung. Gak jelas. Istiqmal berarti ke Ramadane wani Senin apa ngenteni Selasa? Selasa. Jenenge apa? Istiqmal. Jika tanggal itu 29 dan kamu ragu apakah menjadi tanggal 1 apa enggak, maka sempurnakan 30. Berarti misalnya Ahad, Ahad itu tanggal 29. Laruhin karena percaya hisab, dekne nganggep hilal itu 3 derajat, senajan to ora hilal tetep dekne darani Senin itu Ramadan. Mergo berdasar hisab. Mustafa karena ra iso hisab, ibu-ibu hati-hati. Solusinya itu ya stigma. Berarti dekne poso. Selasa. Yes. Berarti terpaut berapa? Satu hari. Paham ya? Dan delalah keyakinane ruhin iku mus posone Senin. Keyakinane iku mok 29 Ramadan. Mustafa es pasane Selasa keyakinane 30, kacek piro dadi? Telu kan? Paham ya? Mulane nak nak sabandi kacek telu terus dik nane arep ana sing bodho Selasa iku cek mungkin, kacek rong dina iku cek mungkin. Tapi kuwi aja mergo alasan anut. Mergo Arab Saudi ku matlake beda, tanggalane yo beda, mergo bulan iku kok pula. Atok mandiri anut hisabe dhewe. Mergo kita wis ditakdir beda. Ya beda, misalnya saiki kene bengi. Kewan yakin nak wong liya sing bengi. Iki ana wong liya sing isih rino. Mungkin Maroko isih rino. Terus kowe deser ngene, terus yakin sak dunya ana sing kabeh kutub utara kutub selatan ora ana sing ngene. Dunya wis ditakdir pangeran matlake iku beda. Beda. Lah apa gawe hukum berdasar matlake masing? Kula nu doa arafah iki ben pindho. Mergo kula kuwatir malaikat ku ngambah Arab, ngambah Indonesia. Kulo nganti sakniki sering maca doa Arafah, mulai dari haji sampai kulo haji sampai sakniki. Belum pernah saya ada baca doa. Kemarin Arafah di Arab kan Senin ya. Senin. Berarti kira-kira di sini di sana mulai Arafah kan setengah satu ibadah zuhur. Berarti di sini sekitar berapa? Setengah lima. Paham ya? Kulo maca doa Arafah setengah lima. Kulo tak pikir malaikat wis dene Arab. Tapi si Indonesia mampu lah kena sidik. Tapi setengah lima orang itu. Dan waktu malaikat turun di Arafah mulai dulu. Terus aku bareng Dino Selasa, poso, poso Arafah. Lalu poso bareng Dino Til ini. Iku dungo bar duhur. Gusti piye-piye kok wong Indonesia Arafah saiki dungo nek bar duhur. Dadi kula yo Islam Nusantara, yo Islam internasional. Poso Arafah itu. Karena aku dia ditetir orang Indonesia waktu ya waktu. Tidak bisa PP Arab Saudi sentral terus ke Arab Saudi berarti itu subuh jam 10. Arab Saudi itu subuh kira-kira ini jam berapa? 10 atau jam 9. Nah aku subuh setengah 5, orang Arab itu orang subuh aja turu. Dia betul. Makanan juga gitu tradisinya ulama. Tasodako Rasulullah so'an minta mre Nabi itu kalau sodako fitrah itu nganggu kurma. Ambil Imam Syafi'i digentik put. Mergo maknane kurma adalah kutul balat, makanan sing dianggep pokok di daerah itu. Hubung Indonesia beras,
berarti diganti beras. Terus diputuskan sedekah zakat fitrah itu minggu tiba lagi sesuai kod daerahnya. Orang iso kita misalnya wong kaji nabi itu bisa nak fitrah itu nganggo kurma. Terus gue yang mau ngelarut marah tapi fitrah kurma, gue pengen untuk nelinu. Mana-mana. Jadi kabeh ono ilmune. Faham ya? Misalnya Rasulullah dhisik nak nyetaki bayi iku nganggo kurma. Oh pancen dereke kurma. Nak wong Jawa juga nganggo degan, Islam Nusantara juga degan. Nek fakir kan diterang nak ra ono kurma pokoke asal manis. Saiki manis ning Indonesia paling gampang yo degan. Lah cilik dicetak. Apa ngenteni sunah rasul nganti 3 dino kadhi entuk kurma? Ora ono nganti sik ulama iku wis mikir, mulane disebut ana ilmu usul fikih. Ilmu sing iso menganalisis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye nabi ku sing dialami ada ruang dan waktu. Jadi contoh menawa nabi nak ngandani wong Madinah, cungke nak nguyoh to ngising madhep mulon to ngetan. Mergo Mekah Madinah bandingane lor ki. Nak madhep lor kidul berarti madhep kiblat to mungguri. Jadi nak kepengen orang mungguri kiblat madhep mulon to madhep. Ya, jelas tadi sewala kin sariku algoritmu kena uya madhep mulon to madhep. Nah ning Indonesia wali justru madhep mulon tangetan madhep kiblat to mungguri. Kiblat maka desain sub desain apa? Kloset ning Indonesia nak kepengen sunat ya madhep ngalor to itu. Karena geografis kita beda dengan geografis Madinah. Tapi kalau setuju loh, nabodo seloso setuju. Tapi kalau berdasar anak Arab Saudi, berdasar hisab sendiri. Mungkin ada internal hisab yang mengatakan Selasa itu sudah apa? Iya. Itu malah boleh. Tapi kalau berdasar anu, nah anu malah keliru menurut saya loh, karena tadi beda matlah, beda total. Di wong kudu ngaji, kok wis ora iso dipaksa. Wong pangeran sing gawe donya wis ngene iki. Digawe donya ya wis ngene. Wis semua fil ardi kita mutajabir. Dadi bumi ini dipakai kita. Mulane bumi itu potensi gempa mergo kita on pira-pira potongan. Jadi mang bumi itu dibikin patahan sama ora dadi sito. Tapi ya apik patahan apa ora patahan dadi sito, nek gempa langsung hancur. Jadi mobil F1 itu digawe kuat itu malah didesain kalau tabrakan itu patah. Justru itu barokah, barokah patah itu malah rafatal. F1 digawe kuat, tabrakan yang mati kabeh. Jadi kalau benturan kuat itu harus ada yang pecah, ben kasil kajate. Nah kasil kajate ini benturannya itu tidak mati kuat. Tapi nak kuat ketemu kuat itu malah bahaya. Memang F1 itu didesain itu. Lalu itu kok kena HP pecah, memang didesain gampang pecah supaya pengendaranya itu aman. Memang bumi didesain wafil arti kita orang mutajawir, bumi ini bikin beberapa patah. Terus patahannya itu induknya di Syria, jadi Jabal Qaf. Semua itu darah ini Jabal Qaf. Nah, Jabal Qaf ini yang mengendalikan gunung seluruh dunia. Itu ada sel-sel. Ya agak tau ngaji. Senang meritep. Aku nak jadi sebuah goblok tapi aku ngomong kok sesuatu aku akhirnya ngomong. Pasti ke ben rojo sidik-sidik Arab Saudi, gak apa-apa Arab Saudi kita ikuti, tapi gak dalam konteks seperti itu. Faham gitu, terus kita itu nak beda visa memang Imam Nawawi ditoleransi 2 hari mungkin 3 hari, tapi yang toler 2 hari karena tadi misalnya Sa'ban kamu sudah 30 dalam ke Ramadan muni 30, sing sitok muni 29, nek 29 ya sebar kacek rong dino. Nah, kenapa kacek rong dino? Karena tadi ulama sing sok ikhtiar itu mesti senengane istiqmal. Tapi kenapa saya katakan sok ikhtiar? Dalam konteks istiqmal itu kadang ya sok-sokan. Kadang bener tenan koyo sesuai dawuh Nabi. Fa in huma alaikum fa akmilu iddat sa'ban salasina. Ya. Lah nek sing ora sok-sokan kita anu, tapi nek sing sok-sokan butuhe beda. Yo kita mentang maksud ki ngene. Maksud ki ning ana ngendarane ngene. Sing sok-sokan ngene lho, wong karuan cara hisab qot'i iku gak mungkin kok muni mungkin mau nuruti. Ru'ya iku ora oleh. Mangane ngendikane maksud ki jika ada ru'ya bertentangan dengan hisab qot'i yang diputuskan oleh ahlul ilmi di bidangnya,
maka dimenangkan hisab qot'i. Tapi bandingannya hisab qot'i. Hisab qot'i itu yang ngitung sawani sawari sawaga. Jadi 0, itu. Jadi ilmu itu gampang sekali. Itu Imam Syukri, itu ulama yang kita pakai. Karena logikanya gampang, ketika bulan itu melewati garis ufuk. Sampai saya kita bedai. Rongelu siji itu abad 21 abad 20. Rongelu siji. 21. Padahal untuk menjadi satu abad nunggu berapa? 100 tahun. Kok gak muning ini kayak 2001 abad 20 lagi itu sih toh. Enggak bisa seperti itu. Satu ini sudah bagian dari 100 ke depan. Nah. Ketika bulan itu melewati ufuk baru 1 derajat. Ada ulama yang mengatakan ini sudah ganti tanggal, pipi wis melewati baris ufuk. Berarti wis beda pasal. Paham ya? Sehingga ada yang mengatakan 1 derajat pun dihitung bulan baru. Tapi hukum itu ya ta'alaku biru'yah. Lah nek urung kena didelok, apa artinya diarani tanggal siji nek urung kena? Nah itu menjadi perdebatan ulama mulai dulu dan itu apa? Sehingga sebaiknya kita mengatakan misalnya Selasa Kudu ya krono Indonesia sendiri mandiri napa? Islam Nusantara. Saya kira bedai misalnya. Aku apa dia tamu Mustafa. Aku ngukumi Mustafa teko iku sak usik ketok ning omahku apa ora? Sawu sik ketok tak hukumi teko. Sekarang ketika Mustafa hakikate wis teko tapi ning pinggir tembokku, aku darani urung teko. Tapi hakikate Mustafa wis teko. Terus bantah-bantah. Jare Ruhin, Mustafa wis teko, Gus. Mau buktine ning pinggir tembok, aku urung teko ning omahku. Ya ora ono bare bantah. Lah kira-kira seperti itu. Mas yo wis ngliwati ufuk piye-piye urung ketok. Lah itu, lah wis ketok iki jenenge ru'yah bil fi'li. Lah wis ngliwati ufuk sak derajat iku jenenge bil hisab. Lu mulai kok geger terus. Paham ora? Kira-kira ngono. Jadi ini ilmu yang gampang sekali dan kita tidak perlu berdebat. Tapi kalau setuju loh, kalau butuh selasa nggak masalah. Tapi mau berdasar mandiri itu yang perlu. Selasa orang seru, orang senang dong lagi kan? Ini orang sih nak sabar tiga di Sumatera kan biasa deh, melangkai rong dino tuh. Nah sekarang kenapa saya menerangkan ini? Saya bukan masalah sentimen, enggak. Saya ini bukan kelompok-kelompok. Enggak. Arafah itu sensitif sekali karena kaji mentek no duit. Wong darani sholat rasa itu tenang. Tidak darani kaji ini rasa. Kaji sah rasa itu berdasar wukuf perku al haju. Sekali tanggal itu berarti dia wukuf itu nara tanggal wau itu tanggal 10. Ayo misalnya Ruhin, visabe Ruhin darani tanggal siji itu hijai wahat. Jadi ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, Ahad Senin, berarti Ruhin darani wukuf itu Senin. Mustafa mulai tanggal siji itu Setu. Berarti wukuf itu dino Ahad. Wes. Dalam seperti ini terus aku wukuf. Aku ya ranut Mustafa ran Ruhin. Misalnya aku wukuf Senin sah no. Enggak jawab. Cara Mustafa enggak sah, berarti aku nak wukuf Senin, wukuf tanggal 8. Paham ya? Nah aku wukuf Ahad, cara Ruhin gak sah, berarti wukuf tanggal gak lah, nak Wahad berarti cara Ruhin tanggal 8, ini Senin bila. Nah aku wukuf Senin, cara Mustafa tuan dimu gak misalnya kalender seperti itu, ya kalau balik malik ada dua ahli falak, sing situ anggarani tanggal siji ku Ahad, berarti wukufnya dina bu Senin. Nah sing darani tanggal siji setu, wukufnya Ahad. Terus ana wong wukuf Ahad, cara kowe sah ta? Lho, ora iso jawab. Ngono cuma macam-macam masalah rufah. Lah Imam Nawawi itu unik oleh ngendikan, sampean delok nang kitab Majmu'. Jika ada perkhilafan ahli falak dalam menentukan hisab, pokoke didelok sing wong akeh iso. Ya ngono. Alasannya pangeran ora duwe adat mari wong akeh iku salah latas tamu umati ala dulur mosok wong akeh kok goblok mergo wong akeh wis ana konsensus ana apa lho nggih to kaya Indonesia misalnya
neng Kemenak sidang kan ono ahli falak yo akeh, ahli macam-macam yo akeh. Libatno ahli lapan bar, ahli penerbangan. Mergo ahli penerbangan iki saiki roh kabel, kok mboten sih. Penerbangan roh GPS berdasar garis lintang. Padahal kok munculnya bulan itu berdasar garis. Wis diputusno wong akeh potensine yo bener timbang Toreto tertentu sing Sumatera wong Swiki mau berdasar abuge bukune wis yo senajan to kita hormati tapi padha-padha milih yo sing wong akeh nek do sekolah. Kita wis hisape ora untuk itu untuk wong zaman sekolah sing untuk papat yo aja melok lah. Kowe to piro di sekolah? Apa menawa sing ora tau bisa. Dan hisab ini gampang karena tadi walladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin awal hisab. Jadi bulan digawe sedemikian rupa ben kowe iso ngenali hisab. Nah, kenal hisab ini kemudian oleh ulama ahli sunnah kenal iku yo mergo roh. Nah, terus darani ru'yah bil fi'li. Aku darani Mustafa teko yo mergo ketok ning omahku nak arung ketok yo ora takarani teko. Tapi perasaan Mustafa harus ngebu beduan yang ini wes. Ya wes sila. Lo sila kono kan normal susah apa sih? Kau normal di Banten lah nih kulo narong beber itu begini. Kulo kok iya. Cara kulo ya sama lah nih cara Mustafa. Lo masuk lagi tuh kumpul di mau. Aku ke dunia menengah. Nyatanya di mau tenang. Lah Mustafa ke dunia. Masuk lagi tuh kok ke dunia menengah ya maksudnya itu sebab mereka lagi ketok. Waduh menengah susah apa sih? Mergo paham. Ta'alluqul hukmi iku ya badar ru'ya, adarane hukum ya mergo ruh. Tapi nak ta'alluqul hisab ya badal mujawazat tapi anggere wis 2001 jenenge ya abad 2. Anggere sing lifati kufur ya jenenge wis genti tangga. Wis rada paham maksud e. Ya alhamdulillah. Pinter. Lewayong saya paham bos. Penting kalau saya gelam terus bujumu gak lagi. Jadi syaratnya dulu. Tapi kemungkinan itu ya kalau saya gelam bujum lagi, boleh ibu lagi. Selor selor. Jadi tak latih ya. Jadi nah terus Imam Nawawi ketika niru ngono. Jika orang itu salah wukuf tanggal 10 dan semuanya salah, maka tidak wajib qada karena kesalahan seperti itu akan terulang setiap tahun ila yaumil kiamah. Karena tadi mesti anggar kasusnya istiqmal suwe-suwe itu konangan nak salah. Misalnya ini, maksudnya konangan itu ngerti tapi Allah bener nomor gue itu panduannya syariat kon is misalnya rungokno ya kita warai, awas malam Ahad itu mendung. Berarti kira iso mutus nona Senin itu tanggal 1 atau Ahad tanggal 1. Ya ora ngono ya. Malam Ahad itu ya setu iki dina iki wae dina iki gampang. Mau dina apa? Ahad mau wis jelas 29 Sa'ban. Contoh paling gampang terkenal poso ya. Ahad iki wis jelas 29. Bengi malam Senin itu mendung pek. Mulai jam 5, nah mendung saya ini serap penting harus menyimpan momen tanggal kan mau sore mau mepet gue mutus nopo jajan poso dino selosor tak selosor gue mutus nopo poso dino selosor toh kan wajib istigma kan berarti harus berarti itu kok dokoknya Mustafa gitu poso dino mas wong soleh udah dibully terus, tapi wong soleh kadang raisanan, nabok hitungan. Kalian ini nemu, naruhin atau tahu dagang ini? Gak tahu. Ahad mau tanggal 29 Sa'ban, berhubung jam 5 sampai jam 8 itu mendung, berarti kayak mutusno istiqmal, berarti malam itu bukan malam telung pulau Sa'ban. Berarti pas ane dino wis iki Ahad mau tanggal 29 Dzulqa'dah terus jam 5 sampai jam 8 bengi mendung berarti kayak mutusno malam 30 Dzulqa'dah berarti kayak nganggep tanggal 1 itu Selasa wis
Bareng Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Rebo kaya wukuf. Ini wukuf yang mesti saya. Mergo berdasar petunjuk Nabi, nak mendung, penyempurnano. Telung-telung. Berarti wukuf dina Rebo sah. Tapi masalahnya, ketika dibuktekno, pas tanggal 15, coro tanggalan sing istiqmal mestine iku kan bunder ser. Jebule mulai benjol. Lah benjol mbok enteni kok bunder ser jebule tambah kurang tambah kurang. Ternyata wis nglangkahi tanggal 5. Berarti sing mbok anggap tanggal 9 mau ternyata tanggal 10. Konangan meneh pas tanggal 28 Dzulhijjah ternyata bulan wis entek. Berarti hakikatnya pancen wis tanggal 29. Paham ya? Berarti kowe wukuf hakikatnya tanggal 10. Paham ya? Tapi ngene iku mesti sah dari Imam Nawawi, mergo kowe tanggal keliru tapi berdasar panduan syariah. Terus ora iso disusui wong tanggal 10. Nah, tapi nak kelirumu iku tanggal 8, terus konangan nak iku tanggal walu kowe wukuf ning Arafah. Berhubung klirune tanggal 8, nak konangan yo engko dibaleni tanggal 9. Iku apike syariat. Dadi nak wis wukuf wis diwaktu diwaktu. Ben kowe ora ngaji. Ngene. Is mulane kadang muni sok-sokan iku istiqmal mesti apik cara kanjenengan. Wis mesti apik. Cuma aku kadang mantel iku mau digo sok-sokan istiqma ya ora ono ngene iku kabeh ku delmu wong Nabi ngendikan fa in huma alaikum ketika tidak jelas bagi kami. Nah, tidak jelas itu tentu mungkin karena mendur, mungkin karena perangkat alatnya, mungkin karena kondisi tertentu ilmu fisabe mukaddimahnya tidak sama, para ahlinya berbeda dalam bikin tolak ukur yang imkanir ru'yah bil fi'li itu berapa. Itu untuk menjadi tidak jelas itu kan sebabnya macam-macam. Mana ngaji, mana kau senang di Imam Nawawi. Sekarang kita macam buang arah kita mereka. Jadi kau menghentikan wesa. Artinya tapi kafe itu berdasar mandiri sesuai maslahnya masing-masing. Jadi tidak popo. Lalu perbedaan kemarin itu enggak apa-apa, rasa sensitif biasa cara ilmu. Kok malah sensitif? Ada sentimen ormas ini apa-apa. Ini tidak partai politik, ini urusan ilmu, kalau sentimen. Kalau sesuai sentimen, berarti Abu Hanifah ini. Muhammad Jia orang pun, Imam Syafi'i NU, NU lagi lahir ini, Muhammad Jia lagi ini, mana ada Abu Hanifah? Jadi nak cari orang alim yo, Imam Syafi'i bukan Abu Hanifah, gak, yo semua tak. Pulau rata orang masa itu dia, pulau rata orang berapa tak pikir. Di pulau nanti saya ini arah punat lagi ada tahu kan, Abu Hanifah, ini semua nak punat ada belajar di Imam. Orang alim itu lagi ini, lagi itu. Jadi gua mau rada dijelas ya, gua lagi cara syamsa dia Omaron Allah wa qadarahu manazila kita alamu ada di sini awal. Jadi hisab itu bisa dideteksi.